Okay, assalamualaikum semua. So, saya ada dua unit freezer ni. InsyaAllah saya nak sharekan sikit macam mana cara nak repair freezer. Sebenarnya, freezer ni senang je nak repair. Sebab basic freezer ni sebenarnya sama macam peti ais satu pintu tau. So, maksudnya kalau korang tengok peti ais satu pintu tu senang repair. So, sebenarnya freezer ni pun senang repair. Macam peti ais satu pintu je. Tapi, kalau korang nak senang lagi, korang dapatkan buku ni. Sebab dalam buku ni, dia ada bahagian freezer tau. Okay, kalau korang tengok sini. Selak sikit. Wah, freezer warna apa? Warna biru eh? Warna biru. Ah, freezer kan. So maksudnya dekat sini ada buku panduan cara nak membaiki freezer. So kalau korang nak dapatkan buku ni sekarang ada promotion. RM380 saja, RM380 saja korang boleh beli dekat laman web ataupun korang boleh beli dekat saya punya Shopee. Jom. So dekat depan saya ni ada dua unit freezer ni. Freezer ni jenama apa tau? Ini freezer jenama Liber. Okay? Ah, jenama Liber. Kau tarik dua-dua dah sempit dah. Ha, satu tolak dulu ke depan, kita check satu-satu dulu. So, siapa-siapa yang baru masuk live dengan saya sekarang ni, boleh tak komen suara gambar clear tak? Ah, saya takut nanti saya cakap seorang-seorang sahaja kan. Sejadinya, minta tolong seorang. Bantu saya komen suara gambar clear tak? Ha, salam tuan, Azmi kata. Waalaikumsalam, terima kasih. Okey, jom kita tarik sikit ni freezer ni. So, freezer ni tak sure apa masalah dia lagi. Sebab owner kata turun check dah lama tak jalan eh? Ya, betul bos. Okay, buka dulu cover dia. Buka cover dia dulu, kita tengok dulu eh. Kita tengok dulu dekat bahagian depan sini, sempit orang nak lalu kan. Okay, sini dulu. Okay, buka dulu. So, untuk Liber brand ni, dia ada cap sini. Saya dululah. Cerita balik je masuk je lah. Okay, cerita berapa tahun yang lepas kan? Lebih kurang dalam 6 tahun yang lepas ke 7 tahun yang lepas, saya adalah apa orang cakap, bukan service center, technician yang dilantik oleh Liber. Okay, yang dilantik oleh Liber untuk service ataupun repair semua kerosakan area Johor Bahru. So maksudnya Liber punya part ni, apa tu, repairing ni, insyaAllah lah kita memang ada experience sikit lah dekat bahagian Liber brand ni. Sebab semua world ice cream tu semua pakai Liber punya brand kan. So jadinya kita ni lah, Nestle punya apa semua kan. Okay, so sekarang ni first check kipas. Okay, so sini kering. Okay, ngam. So test on dulu dong. Jom ambil multimeter dulu, check kepala plug dia ada short ke tak ada short. Dia check dulu kepala plug dia. Azmi kata okay, suara mantap. Jai kata terima kasih. Orang suruh saya baiki peti sejuk. Atas ya. Sejuk, bawah bawah tak sejuk. Apa ya? Alamak. Okey tak? Okey, tak ada shot eh? Sekejap, last. Check fuel dulu. Okey, fuel saya elok, pasang dulu. Kita nak test, kita nak tengok apa masalah dia. So, kita ada dua unit freezer ni. Yang satu yang sini, yang satu lagi dekat sini. InsyaAllah kita sharekan kedua-duanya sekali. Okey, jom. 40 orang mata memandang on. Bismillah. Okey, sekarang ni on. Condenser fan bawah jalan. Compressor pun hidup. Berjalan. So, ada test pan tak? Test pan? Aku segan-segan sejuk ni nak pegang ni. Okay, tak ada current. So, pegang paip sini. Ada rasa suam-suam. Maksudnya, kalau saya pegang ni, dia ada rasa panas-panas sikit. Suam-suam. Okay, kita biarkan dia running. So, yang sini filter. Ada rasa suam-suam juga. Dia masuk macam gas dia elok ni. Kan? Tapi tak tahu kenapa orang ni hantar ni. Dia kata dah lama tak pakai, so dia minta fully checking. Fully checking sajalah. Okay, tak apa. Ni biarkan. So yang ni kita biarkan. Kita tengok kat sini. Bahagian sini. Belum? Gaba belum? Rasa tengok ada tempat yang dah turun, dah start sejuk tak? Kita rasa. Okay. Ada? Belum? Biarkan ni dulu. Biarkan ni dulu. Kita rasa semua dulu. Okey. Salam bang, macam mana nak beli BC Pro dekat Shopee? Selipa. Esok saya restock dekat Shopee. Okey, esok saya restock dekat Shopee sebab kita habis stok kan? Betul bos. Habis stok. Gila-gila punya habis. So jadinya saya tengah siapkan besok insya-Allah. Besok hari Jumaat. Hari Sabtu lah. Hari Sabtu kita restock. Hari Sabtu kita akan restock, kau dah boleh beli dekat Shopee lah. Okay, yang ni biarkan dulu running. Tarik satu lagi. Biar dia running dulu kat situ. Cantik jam G-Shock tu, Tuan Nairul.
Jam RM10 bang. Ah, jam RM10 bang. Okay. Right, kita tarik dulu. Bos, bila nak datang Kuantan, saya ada peti sejuk rosak. Kena buat flushing. Tak ramai yang boleh buat kerja kat sini lah. Alamak. Kuantan eh. InsyaAllah lah. Saya memang ada dalam perancangan untuk buat road tour pusing satu Malaysia ni sebenarnya. Cuma Kuantan belum tersenarai. Pantai Timur belum tersenarai. Nampak? Dah bersawang tau. Dia punya freezer ni. Kita apa? Kita buka dulu. Kita buka. Along bantu kita hari ni. Alright. Along bantu kita. Kita buka semua dulu cover dia. Boleh bang? Kalau boleh lepas, boleh-boleh dulu bang. Masuk je bang. Sempit sikit bang kedai kita bang. Boleh eh? Boleh. Alright. Boleh masuk dalam bang. Angah ada dalam. Okay. Kita buka dulu cover. Kita nak tengok. Yang ini apa masalah. Yang sana apa masalah dia. Tu thermostat je jom. Okay. Tengok fan motor dia. Pusing, jam mak. Okay, fan motor tak jam. Check kepala plug, ada shock ke tak. Sama je, kita ulang proses balik. Ada minyak? Tak ada. Liber ni selalunya masalah dia apa tau. Kondenser dia bocor. Liber ni selalu masalah dia kondenser dia bocor. Okay, ada shock? Tak ada eh? Okay. Yohari, my shifu. Terima kasih. Tayar ni tak adalah level shifu. Saya pun sendiri senang cakap lah. Kita buat repair dekat kedai, still ada juga masalah tau. Ada juga masalah. Bukan kata perfect. Okay, ada juga yang kes-kes repeat. Ada juga kes yang kita tak boleh selesaikan. Okay. Cuma biasalah dekat media sosial ni, kita cerita yang seronok-seronok. Yang kita buat berjaya. Yang tak berjaya tu kita tak tunjuk kan. Okay, on dah. Alright. So, dah on. Ambil test pen. Yang kat saya. So, kompresor ada hidup. Body tak ada short. Kita biarkan pula yang ni. Okay. Okay, kita biarkan pula yang ni. Sebab apa tau, wiring kompresor, wiring apa cakap, wiring freezer ni sama je macam petik satu pintu. Live daripada kepala plug, masuk thermostat, keluar thermostat, masuk kompresor. Lepas tu looping untuk hidupkan fan motor. Dah. Freezer ni paling senang. Okay, freezer ni paling senang. Okay, dah. Yang ni biarkan. Ambil laser termometer. Salam lah, yang. Boleh, jap. Jap bang eh. Dia orang tengah ni jap. Tengah jam sikit kerja tu. Okey. Kita tengok sini. Korang nampak tak bawah ni? Korang nampak tak bawah tu? Okey, kalau nampak nampak lah, kalau tak nampak tak nak buat apa lah. Tapi kat sini rosak pula. Cikgu, kapan ke Batam? Saya tunggu bos. Irwan, InsyaAllah bulan 7 ni saya ada ke Batam. Kalau nak beli buku saya bawakan. InsyaAllah bulan 7 ni saya ada pergi ke Batam. Bulan 7 tapi tak confirm berapa hari bulan, tapi bulan 7 saya ada pergi ke Batam. Kalau Irwan betul nak, confirmkan lah sebab saya tak boleh bawa. Bawa apa orang cakap? Bawa banyak-banyak. Okay, bukunya berat. Okay, ni saya tembak sini. Sebab saya nampak tu dia masuk. Bak suhu dia berapa? 23. Apa hal dah ni? Okay, nampak tak suhu dia? 24, 23, 25. Maksudnya sekarang ni, belah bawah ni dah sejuk tau. Belah bawah ni dah sejuk. Bahagian atas ni belum sejuk lagi. Okay, selalunya lah. Kita pendekkan cerita lah eh. Freezer ni, selalunya masalah dia gas. Ini saya suspect memang tak ada masalah lain. Okay, saya suspect memang tak ada masalah lain. Biasanya masalah dia adalah apa dia, gas. Okay, so kalau masalah gas dekat bahagian mana pula freezer selalu buat hal. Okay, untuk liber lah kita dah jumpa banyak dah. Sebab dulu kan saya kat, dulu saya adalah technician liber. Okay, so kebanyakan liber punya freezer ni, dia punya masalah dia adalah dekat bahagian kondenser. So saya akan buat macam ni. Long, ambil satu kondenser long. Ambil satu kondenser. Okay, tadi siapa yang kata dari Batam tadi tu, kalau nak WhatsApp saya. Lepas tu nanti buat payment, settle semua payment. Nanti saya tengah bawa saja sebab saya tak boleh bawa barang banyak-banyak ke luar negara. Okay, so nanti kena tax. So jadinya saya hanya bawa siapa yang booking sahaja. Okay, so ini kondenser. Okay, so anda katalah kita check nanti bocor. Nampak? Nampak. Kita akan tampal kat belakang macam ni.
kita akan pasang condenser, external condenser dekat bahagian belakang macam ni. Ha, inilah jalan penyelesaian dia. Okay? Sebab kebanyakan freezer ni, masalah dia memang gas bocor. Ha, nampak tu? Saya dah nampak tu. Kalau kau boleh nampak, eh? Kalau kau boleh nampak. Nampak tak dia ada satu line tu? Eh, dia ada satu line tu. So, line tu lah, line pipe gas. Sebab pipe gas dekat freezer, dia pusing habis. Dia pusing habis. Tahu? Dia pusing keliling semua tu. So, jadinya, kadang-kadang orang tanya saya, bang, freezer saya, bang, atas sejuk, bawah tak sejuk. Kadang-kadang ada juga orang tanya saya, bang, freezer saya, bawah sejuk, atas tak sejuk. Okey, sebenarnya sama je. Atas sejuk, bawah tak sejuk, masalah yang sama, iaitu freezer korang, sebenarnya, ada masalah gas. Sebab ada model, dia datang daripada bawah. Macam liber ni, dia datang daripada bawah. Eh? Ah, lilitan coil tu datang daripada bawah. Tapi ada brand yang dia datang daripada atas. Dia masuk daripada atas, dia pusing atas. Last sekali, penghujung dia dekat belah bawah. Tapi yang ini, awal dia daripada bawah, penghujung dia daripada atas. So, jadinya bila gas kurang, apa akan jadi pada peti sejuk yang masuk daripada bawah? Atas akan jadi kurang sejuk, bawah jadi sejuk. Tapi kalau masuk dari atas, apa yang akan jadi? Atas sejuk, bawah tak sejuk. Kau faham tak aku cakap ni? Penat ni. Kau faham tak saya cakap ni? Ah, kalau kau orang faham, bagi saya thumbs up sikit. Ah, bagi saya thumbs up sikit, tanda kau orang faham. Ah, okey, jap kita tunggu sekejap. Jadi tutup dulu. Okey, sebelum saya terlupalah, siapa-siapa nak buku ni, sekarang ada promotion 380 free post ke seluruh semenanjung Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Okey. So promotion dia sampai raya haji ni sahaja. So siapa-siapa nak nanti boleh WhatsApp saya. Okey, tapi kalau kau nak beli, beli terus lah dekat lama buat senang kerja saya. Okey, yang sini. Ha, yang ni saya dah nampak dia dah masuk dua layer. Okey, dia dah masuk sampai sini. Ha, dia dah masuk sampai sini. Tu satu layer, sini satu layer. Ha, boleh nampak tu? Ha, kan? Dah sejuk dua layer kan? So sekarang ni, kita tak boleh nak declare long kedua-dua freezer ni ada masalah. Tahu? So kita kena testing dulu. Sekurang-kurangnya freezer nak kasih dia sampai atas full sejuk, kurang-kurangnya 3 jam. 3 jam tu sebenarnya dah kira cepat tu. 3 jam ke 4 jam. Dalam masa 4 jam, okay, kalau dia tak sejuk habis semua, ah, baru ada masalah gas. Tapi kalau saya pegang piping ni tadi, eh, piping ni saya pegang, saya rasa dia panas tu. Oh. Saya rasa dia panas. Saya memang rasa panas. Ambil laser thermometer tu. Kita tengok, eh. Saya dah beli bukunya cikgu. Terima kasih Fauzi. Okay. Okay, tengok suhu dia berapa, eh. Nampak tak suhu dia berapa? Ha, 40 lebih tau. Ni ada. Okay, berapa suhu dia? Ha, 40 lebih. Nampak tak? Ha, maksudnya paip ni panas. Paip ni panas. Okay. So, filter ni. Filter ni saya pegang suam. Ha, filter ni saya pegang suam. Ha, tapi dia tak cukup panas sangat ni. Ha, kemungkinan besar dia ada masalah gas, tapi kita kena biarkan dulu. Okay? Berapa lama nak kena biarkan? Kita kena biarkan lebih kurang 3 jam baru kita dapat jawapan. So maksudnya, so maksudnya macam ni, eh. Okay? Yang ini saya dah testing dua-dua, tapi belum dapat jawapan. Saya kena biarkan running dulu sampai 3 ke 4 jam. Okay? Bila saya dapat jawapan, insyaAllah besok cuti lusa, bila saya dapat jawapan, andai katalah masalah dia adalah masalah bocor, nanti saya akan sharekan macam mana cara kita nak check kebocoran dia. Lepas tu kita akan tunjukkan macam mana cara kita selesaikan masalah dia. Tapi untuk checking, saya dah beritahu tadi, okay, kita kena on, biarkan running, biarkan 3 jam. So kalau atas sejuk, bawah tak sejuk, ataupun bawah sejuk, atas tak sejuk, itu masalah gas. Okay, cuma macam mana nak check kebocoran, itu dalam next video. Boleh, eh? Macam tu, eh? Ha, sebab freezer ni dia tak boleh on the spot cepat-cepat, rushing-rushing apa semua. Okay, so jadinya dia kena perlahan-lahan macam tu. Alright, saya dapat. Saya harap ilmu ni bermanfaat. Saya harap ilmu ni berguna untuk anda semua yang nak belajar. Okay, insyaAllah. Ha, itu je lah cara repair freezer. Freezer tak susah. Jangan pening-pening. Okay, senang saja repair freezer ni. Tapi kalau kau ada buku ni, lagi senang lah. Okay? So, kalau kau ada buku ni, kau nak repair apa je. Contoh, ha, nak repair mesin basuh semi-auto, mesin basuh auto, mesin basuh inverter, front load, dryer, setiap satu pintu, ha, dua pintu, ha, peti ais inverter, freezer, chiller, semua ada dekat sini. Ha, InsyaAllah kalau saya ada sempat nanti, tu saya nak main tu. Saya nak main tu. Hari ni saya nak main freezer and chiller je dulu. So yang ini long, okay, kau kasih settle dulu, kemas-kemas dulu, tarik, onkan dulu.
Besok ataupun petang ni kita dapatkan confirmation apa rosak dia, kita deal dengan owner dulu. Right. Owner setuju baru kita buat. Alright. So, itu sajalah untuk video kali ni. Jumpa lagi dalam next video. Saya Hairi Bikul. Assalamualaikum. Bye bye.